itu. Kami untuk kesekian kalinya menghentikan aktivitas tambang yang ada di desa kami, Kempangan. Jadi kegeraman kami ini malam ini gagal karena aktivitas kami waktu menyetop kegiatan tambang ilegal ini dihentikan oleh preman dan membawa senjata tajam. Hampir aja di antara kami itu ada yang ditikam. Mungkin ada video yang bisa menjelaskan nanti itu. Kemudian keresahan kami ini kenapa harus turun ke jalan yang seharusnya bukan kami, karena aparat TNI Polri sepertinya tidak tegas dalam hal ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Bupati, Bapak Gubernur, kami ini warga Bapak, tolong Pak, Bapak tolong kami Pak. Dengan siapa lagi Pak kami harus mengadu Pak?